Tipu sarah sana lah. Sana. Sedapnya bau. Ish, kau ni lebih-lebih pula. Nanti batal puasa. Ipin, Ipin, jangan asyik main je. Balik-balikkan ayam tu. Nanti hangit. Tahu. Ipin, Ipin, sini kejap. Atuk. Kejap. Hah? Betua punya budak. Tinggal ayam begitu aja. Atuk. Nah. Apa ni tu? Kuih seri muka. Buat berbuka. Kuih lain tak ada? Tak ada. Alah. Ipin, Atuk dah bagi tu cakap terima kasih. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Ha, dah waktu nak berbuka. Alang-alang kat sini, marilah buka puasa sekali. Ha, Atuk, marilah. Kita orang ada buat ayam bakar. Sedap. Tak payahlah susah-susah. Tak ada susahnya. Lagipun bukan selalu. Yelah, kalau dah rezeki, jangan tolak. Betul-betul. Ha, jom. Yeay. Aduh, buka puasa sekali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, kerana-Mu kami berpuasa, dengan-Mu kami beriman, dan dengan rezeki-Mu kami berbuka. Dengan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin. Ha. Anak roh. Seronoklah Atuk buka puasa sekali. Rasa meriah. Betul-betul-betul? Iyalah korang ni. Iya. Atuk pun rasa seronok. Selalunya Atuk buka puasa seorang-seorang je. Kesian Atuk. Lepas ni Atuk buka puasa kat rumah kita orang je lah. Boleh kan Opa? Boleh. Ha? Terima kasih. Ha Alang, surau ada buat apa bulan puasa ni? Macam biasalah. Siang kita masak bubur lambuk. Malam kita bertedarus. Tapi tahun ni istimewa sikit. Apa yang istimewanya, Atuk? Tahun ni, imam semayang terawih tu budak tahfiz. Anak kampung kita. Iya, alhamdulillah. Tahfiz? Tahfiz lah. Apa tu? Tahfiz tu orang yang dah hafal 30 juzuk Al-Quran. Upin pun nak jadi budak tahfiz lah. Boleh jadi imam. Betul-betul-betul. Kita sama-sama jadi budak tahfiz lah. Banyak pahala. Muka dam pun tak lepas. Boleh hafal kalau hari-hari baca. Betul tu. Dah, jom semayang berjemaah. Mesti boleh selalu jemaah macam ni kan? Suka sangat. Atuk kan ada. Nak jemaah hari-hari pun boleh. Iya ke? Lepas ni ikut Atuk pergi
terawih. Inilah aku suka bulan puasa. Ada sembahyang terawih dan ada makan. Makanan banyak pula tu. Berjenis-jenis. Betul-betul-betul. Kita dapat dua benda. Apa dia? Dapat pahala dan kenyang perut. Kau lupa. Ada lagi satu yang kita dapat. Apa? Dapat main. Ya, kita patut bersyukur sebab dapat menikmati semua tu. Amin. Dan kalau korang nak tambah lagi pahala, besok pagi datang surau tolong atuk. Ha? Nak tolong apa? Adalah. Ha? Eh, mana busy? Malam lepas berbuku, niat nak datang surau semayang terawih. Tapi aku ketidur. Mesti kau orang makan tidak tahu. Apa? Nak tolong apa? Buka air tu. Bising-bising. Cuba fikir apa yang patut dibuat. Bros ambil air dari kolam mandilah. Ha, pandai pun. Ambil satu baldi. Opah pun nak guna. Opah, akak. Nah, bubur lambuk. Ingat nak ambil lebih, tapi dah habis. Dua bungkus ni pun dah cukup. Alhamdulillah. Kenapa akak angkut air? Rumah tak ada air lah. Tengok je. Tolonglah. Berat ni. Ros, jangan marah-marah. Bulan puasa kena banyak bersabar. Kita masak untuk orang berbuka tu satu ibadah. Betul-betul-betul. Banyak pahala kan, Opah? Ya, pandai cucu Opah. Tadi, kat surau pun tak ada air. Iya. Jadi macam mana masak bubur ni? Penatnya. Aku tak tahan lah. Masih nak buka puasa. Jangan, dah setengah hari puasa. Rugi kau, tahanlah sikit. Hauslah. Isah. Kau Fizi, jangan ajak aku buka puasa. Aku tengah tahan ni. Ya Allah, berilah aku kekuatan. Selamatkanlah aku dari api neraka. Eleh, baru ambil air, dah pancit. Pagi tadi aku sahur sikit je sebab terlambat bangun.
Sabar je lah. Ha, jangan merungut. Kita patut berdoa semoga dipermudahkan segala urusan. Betul. Apa-apa pun, biar tak ada elektrik dari tak ada air. Kenapa pula ni? Gerak langsung. Aku pekerja rambut akak. Patutlah. Dia letak kemas je. Aku pula. Tolong kipas akak. Baik akak. Akak nak air? Boleh juga. Okey. Nah akak. Akak tak puasa? Upin! Upin lupa. Akak marah ke? Tak! Akak, sabar. Jangan marah-marah. Nanti batal puasa. Kau dua orang baik hilang dari pandangan mata kak. Kalau tak... Tak ada elektrik. Barang makanan banyak. Sedapnya. Banyaknya kau masak. Nak buat macam mana, Opa? Dari biar busuk dalam peti ais tu, baik Ros masakkan semua. Betul. Macam-macam kita dapat makan. Bagus juga tadi elektrik. Banyaklah kau punya bagus. Penat tau akak masak. Dahlah tak ada air. Panas pula tu. Engkau juga yang minta. Opa. Nanti mana lauk yang tak habis tu boleh panaskan untuk sahur. Jangan membazir. Iyolah. Apa-apa pun, akak dah masak. Jom makan. Oi. Yish. Bila nak ada elektrik ni? Entah. Tahun ni aku tak berniaga kat bazar Ramadan. Alah, tak ada ayam goreng. Kau pula yang terasa. Mestilah. Saya tiap-tiap tahun tunggu ini bazar. Ada banyak makanan. Ya, saya suka. Rugi kau. Kenapa tak berniaga? Mak aku kata, nak jual makanan mesti bersih. Lebih-lebih lagi, jual pada orang berpuasa. Ia adalah satu ibadah. Banyak pahala. Jadi, air tak ada, aku tak meniagalah. Betul lah. Opa pun cakap macam tu. Apa hal tu? Ayah, jatuh kak.
Allah, dia pingsan lah. Ijat pingsan sebab tak sahur. Bila agaknya akan ada air dan elektrik? Entahlah. Tapi kita boleh berdoa pada Allah, minta dipermudahkan segala urusan. Ha-ha, doa anak yatim selalu dimakbulkan. Iya? Iya. Tak percaya, cubalah. Ya Allah, ya Tuhanku. Tolonglah adakan balik elektrik untuk kami tengok TV. Dan air supaya senang.